Selamat datang ke satu lagi episod yang pasti akan membuat teman-teman tersenyum lebar ya. Garuda Indonesia tampil dengan begitu hebat menentang Timnas Arab Saudi dan meraih satu mata yang sangat berharga. Ini adalah hadiah untuk Indonesia. Ini bukan sekadar perlawanan, ini adalah bukti semangat juang yang tidak terhingga. Sekarang bersiaplah untuk menikmati ya perlawanan Indonesia menentang Australia pada tanggal 10 hari bulan. Dan ini merupakan satu perlawanan yang sangat menarik ya, dengan kehadiran Martin Paes. Bagi saya pada malam ini ya, perlawanan antara Timnas Indonesia dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk laga perdana Timnas Indonesia. Martin Paes merupakan man of the match. Ha, itu gelar untuk Martin Paes. Dan bila melihat ya, Indonesia pada awal babak pertama lagi sudah bisa membolosi pertahanan Timnas Arab Saudi. Dan Arab Saudi dapat membalas balik pada minit ke-45 ke atas begitu. Jadi nampak di sini bahwa dari segi bagaimana Timnas Indonesia mengawal bola, ya, mereka pada babak yang pertama itu cukup cantik, dan juga dari segi pengawalan emosi, mental dan juga tidak mudah terprovokasi. Dan pada laga kedua itu ada sedikit sentuhan emosi terhadap Timnas Indonesia, dan di situ ada satu atau dua pemain-pemain Timnas Indonesia yang telah dikenakan kartu. Namun begitu, untuk keseluruhannya, saya sangat berpuas hati melihat penampilan Timnas Indonesia menentang Timnas Arab Saudi. Yang dikatakan Indonesia ini berada di grup neraka. Jadi di grup neraka ini ada Arab Saudi, ada China, ada beberapa lagi lah. Saya pun sampai tidak ingat sudah grup sini, kerana rasa keterujaan ya terhadap penampilan Timnas Indonesia yang begitu epik sekali ya. Pada pandangan saya ya, dan juga pada tanggapan yang pertama, Indonesia akan mendapat dua jaringan. Itu adalah prediksi awal saya. Indonesia bisa mencetak 2-1. Tetapi saya hanya berdiam diri menanti bagaimana penampilan, sebab ini adalah penampilan yang dihiasi ataupun disulami dengan pemain-pemain yang mantap-mantap ya, terutamanya dengan kehadiran Martin Paes yang ingin saya saksikan bagaimana benteng pertahanan terakhir ini berfungsi. Ternyata Martin Paes sangat berfungsi ya, sangat tepat masanya untuk laga perdana ini ditampilkan, karena melihat pada percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh Arab Saudi. Memang banyak juga percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh Timnas Arab Saudi. Dan paling mendebarkan saya apabila melihat ya, penalti jarak yang terlalu dekat mampu diselamatkan ya oleh Martin Paes. Itu yang membuat saya rasa sampai mengeluarkan suara rasa wow. Itu keterujaan penampilan Martin Paes. Dan untuk keseluruhannya, semua pemain-pemain dapat memberi kerjasama, dan inilah satu tim yang untuk perlawanan putaran seterusnya pada laga menentang Timnas Australia ya, di situ sekiranya Timnas Indonesia bisa membuat kawalan seperti mana pada babak yang pertama ketika menentang Arab Saudi, dari segi relax ya, tenang, di situ mungkin akan dapat lagi memperkuatkan Timnas Indonesia. Dan ada beberapa perkara yang saya rasa bagi saya Timnas Indonesia perlu tambah baik dari segi bagaimana merebut bola ya. Merebut bola daripada tim lawan. Itu antara satu perkara yang mungkin sekiranya berlaku begitu, sentiasa dikejar-dikejar bola tu, untuk konsentrasi pihak lawan akan rasa terganggu ya. Dia tidak dapat mencari dengan tepat siapa yang dia perlu passing bola itu, kerana dalam keadaan kelam kabut di situ, dari segi tindak balas pikiran tidak tersusun dengan baik.
Jadi apapun guys, ayo kita semak bagaimana penampilan timnas Indonesia yang begitu epic bagi saya, dan ini merupakan penampilan perdana dan ini adalah satu permulaan yang baik untuk timnas Indonesia bagi perlawanan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia selepas ini. Jadi langsung kita nonton bagaimana penampilan Martin Paes dan juga jaringan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia. Langsung kita nonton klip video ini. Full highlight ya, Indonesia versus Arab Saudi. Oke, ini. Oh. Di sini. Cantik jaringan. Tengok dia pergi putar. Ratnar. Oh, tengok. Pusing. Ini minit ke 17 sudah Indonesia dapat mencetak. Saya rasa ini masih boleh dikatakan minit yang awal ya. Woi, pendukung timnas Indonesia pun ramainya guys. Ramai. Bagus ya. Ini barulah mantap memberi dukungan yang penuh untuk memberi semangat kepada pemain-pemain. Kerana ini rekod ya, sejarah. Oh, tengok sekali lagi dalam keadaan slow motion. Bagaimana Ratnar? Cantik. Dan ini, oh, ini jaringan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Di situ terkena siapa ya? Kelvin kalau tidak silap ya. Terkena badan. Jadi itu adalah gol sendiri. Boleh kita katakan gol sendirilah. Sebab Martin Paes ketika itu sudah membuat tindakan untuk menangkap bola, tetapi terkena dengan Kelvin lah, Kelvin gitu kan, Kelvin Werdong. So dari situ bermakna untuk persiapan Martin Paes untuk pertahanan terakhir, dia betul-betul teliti dan juga berperanan dengan baik sekali. Okey, ini kita tengok ball position. Ini kita tengok. Okey, ini. Okey. Kamil ke sini, Kamil. Arab 1, Indonesia 1. Kamil ke sini, Kamil. Tapi cantik lah kan dorang cara passing bola pun dalam jarak yang dekat. Okey, ini guys, kita tengok nih. Ini penalty. Tengok ya, Martin Paes. Oh, cantik Martin Paes juga penyelamat. Bukan ini saja, ada beberapa lagi tembakan yang diselamatkan oleh Martin Paes. Oh, bendera Indonesia berkibar. Ini pasti seru. Oh, Martin Paes, good, terbaik. Tidak sia-sia Martin Paes tampil pada malam ini. Ini setelah selesai perlawanan dengan berhasil membawa satu poin menentang Arab Saudi. Okay guys, jadi itulah penampilan timnas Indonesia ya ketika menentang timnas Arab Saudi. Jadi bagi saya penampilan timnas Indonesia ya pada laga perdana ini memang cukup menarik. Dan ini adalah kombinasi kesemua pemain ya, dengan adanya Martin Paes, dengan jaringan yang telah dilakukan oleh Sandy Walsh, dengan passing ataupun umpan yang telah diberikan oleh Ratnar. Jadi sekiranya momentum ini dapat dipertingkatkan lagi ya untuk perlawanan menentang tim-tim lain untuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia ada potensi yang cukup besar ya untuk mendapat poin dan juga untuk mendapat lebih jaringan. Kerana Arab Saudi ini adalah tim yang selalu menjadi langganan Piala Dunia. Tetapi hari ini telah terbukti timnas Indonesia dapat membawa poin dan juga Indonesia tidak dapat ditembusi lebih daripada satu jaringan oleh Arab Saudi. Bermakna dari segi pertahanan timnas Indonesia saat ini ya memang kuat dengan kehadiran
Martin Paes, salah satu benteng pertahanan yang begitu banyak juga percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh timnas Arab Saudi ya. Tetapi itulah kelebihannya Martin Paes yang mempunyai pengalaman sebelum ini ya. Jadi ada beberapa percobaan yang telah dilakukan, telah diselamatkan oleh Martin Paes. Jadi untuk penampilan-penampilan seterusnya ini, Martin Paes memang amat sesuai untuk tampil pada perlawanan-perlawanan seterusnya. Karena ini membawa nama negara Indonesia guys, tanpa mengurangi respect ya terhadap keeper-keeper yang lain. Tetapi pada kali ini berilah peluang terhadap Martin Paes karena tadi pun saya melihat ya, sangat takut juga apabila penalti yang telah dilakukan ya oleh Arab Saudi. Di situ mujur ya, alhamdulillah dapat diselamatkan oleh Martin Paes. Jadi itu adalah satu momen yang cukup menarik dan ini adalah satu kekuatan untuk timnas Indonesia sekarang ini. Jadi guys, apapun kalian bolehlah tidur guys, boleh tidur nyenyak karena biasanya saya memulakan video, saya pasti akan bagi ucapan, pasti kalian tidur dengan nyenyak. Hari ini dekat pagi sudah nih, jadi terus sholat subuh lah. Dan kita nantikan perlawanan untuk laga kedua ya, yaitu menentang timnas Australia pada tanggal 10 hari bulan ini di Gelora Bung Karno. Dan di situ saya sendiri yang sama-sama dengan teman-teman ya menyaksikan penampilan timnas Indonesia untuk memberi dukungan juga terhadap timnas Indonesia untuk laga kedua di round 3 ini ya. Jadi kita bertemu lagi guys. So selamat ke atas timnas Indonesia karena timnas kalian ya telah melakukan yang terbaik. Dan bagi saya Indonesia adalah satu tim yang saat ini tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Dan inilah bukti wakil dari ASEAN sebenarnya tidak boleh juga dienteng ya, dipandang enteng yang ada di ASEAN ini. Jadi sekali lagi selamat ke atas timnas Indonesia karena membawa satu poin dan juga melaju untuk babak-babak yang seterusnya. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.